10 tahun sudah aku mendidik kalian. Nah, sekarang sampailah pada cita-cita hendak mendirikan perguruan Lembah Tengkorak yang bakal menguasai dunia persilatan. Dan jangan lupa semua pesanku. Tentu, Guru. Bagus. Laksanakan tugas kalian dengan baik. Nah, pergilah. Guru, Kalamera, ada sesuatu yang hendak kau tanyakan? 10 tahun kami bersama Guru. Satu kali pun kami belum pernah melihat paras Guru. Kiranya, sebelum kami pergi, Guru mau memperlihatkan paras Guru yang asli. Belum saatnya, muridku. Belum saatnya. Kelak di suatu ketika, kalian pasti melihatnya juga. Sekarang cepatlah kalian pergi. Baik, Guru. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, saya selaku ketua dari perguruan yang baru berdiri ini dan atas nama keseluruhan anggota perguruan mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya karena saudara-saudara sekalian telah sudi meringankan langkah untuk datang kemari. Dalam pasang surutnya dunia persilatan sekarang ini, kami bersama telah memberanikan diri untuk mendirikan perguruan yang kami beri nama Perguruan Kaliwangi. Sesuai dengan namanya, maka kami akan berusaha dan menginginkan agar kelak perguruan ini menjadi harum dalam merintis segala yang baik di dunia persilatan sekarang ini. Kami percaya bahwa hanya dengan usaha yang betul-betul, dengan segala kesungguhan hati, dan ditambah pula dengan bantuan saudara-saudara dari golongan putih, maka pastilah dunia persilatan akan diliputi oleh ketentraman dan perdamaian abadi.
Saya akan memperkenalkan keempat anggota perguruan yang menduduki kedudukan penting, yaitu Cambak Rogo, pengurus perguruan daerah utara, Rahkundala daerah barat, Kelabang Songo daerah selatan, dan yang keempat adalah Suralangi daerah timur. Iya. Bagus ya sih. Susun bagus. Ketua perguruan Kaliwangi, sebagai perguruan baru, aku si bayangan setan ingin menjajaki sampai di mana kehebatan kalian. Jangan-jangan dengan nama bagus Kaliwangi, tapi ternyata hanya kali busuk yang tidak mampu menghadapi pasang surut dunia persilatan. Saudara-saudara sekalian, tadi kami sudah menyatakan bahwa maksud didirikannya perguruan ini adalah untuk berusaha menentramkan dan mendamaikan dunia persilatan, dan bukan untuk sebuah nama. Sebab buat apa nama hebat kalau kehebatannya itu hanya untuk merusak belaka? Hah? Tidak perlu banyak bicara. Yang penting, apakah perguruan ini hanya keras kroco, bunglon, kadal, atau kunyuk sekalipun, setiap perguruan baru perlu diuji. Betul, betul, betul. Hei, bayangan setan, kau jangan pintar bicara, tapi apakah kau sanggup untuk menghadapinya? Hah? Siapa yang takut melakukan ujian? Bayangan setan memang dikenal kehebatannya, tapi kalau menghadapi dewa pedang, dia akan sia-sia saja. Mari kita saksikan. Suralangi. Ya guru. Terima kasih atas pelajaran ujian yang kau berikan padaku, bayangan setan. Hei, bayangan setan, kau terlalu banyak membual. Guru. Hei,
Jangan tinggalkan gelanggang. Kehebatanmu memang patut dipuji. Jurus ular sanca keluar sarang mematuk gunung patut dikagumi. Terima kasih. Rupanya masih ada para hadirin yang ingin menguji perguruan kami. Tapi sebelumnya, aku ingin tahu siapa namamu dan gelarmu, Nenek. Nama tidak penting. Orang-orang memanggil aku Nenek Klewang Merah. Sudahlah, jangan banyak bicara. Sura, gempur dengan jurus-jurus yang hebat. Nenek Lewang Merah, ilmu silatmu bagus, tapi ketahuilah, maksud menguji bukan berarti mencelakakan dan bukan untuk membunuh. Braguna, rupanya sekarang kau sudah pintar bicara. Dan kau seperti dulu juga. Tapi sayang, kalau ilmu silatmu masih seperti dulu juga, belum saatnya kau memangku jabatan ketua perguruan di dunia persilatan. Nenek Klewang Merah, jaga mulutmu dan jangan menghina seperti itu. Hei, pasti kau anaknya si Dewa Pedang itu. Pantas nyalimu sama dengan bapakmu. Anak muda, tentang mulutku, aku mau bicara apa saja itu terserah. Mulutku sendiri. Hei, terserah kamu. Mau berak dari mulutmu pun boleh. Keparat betul kok anak muda. Bapakmu saja belum tentu menang melawan aku. Hah? Pemuda setan, apa kau hanya bisa berkelit begitu saja? Hei, apa mulut besarmu sudah menjadi bisu, perbentua? Bangsat, kejadian ini tak akan kulupakan. Kelak aku akan kembali lagi dan mengorek jantungmu dari balik dadamu. Ingat itu. Hahaha.
Aku Godapati, salah seorang termuda dari tiga tombak emas Trisula datang kemari. Sudah barang tentu. Ini suatu kehormatan bagi kami, menerima kunjungan seorang tokoh silat macam Kisana. Sudah lama aku mendengar nama Dewa Pedang, dan sekarang aku ingin tahu kehebatannya. Apakah barangkali hanya seekor kunyuk yang berlaga jagoan? Ayah, izinkan aku mewakilimu untuk menghadapi manusia kunyuk itu. Dari jauh aku datang, tapi ternyata hanya disuruh menghadapi putranya, Dewa Pedang. Jangan marah apabila aku kelepasan tangan terhadap putramu. Dewa Pedang, ternyata putramu telah sanggup menyuguhkan suatu permainan yang berharga padaku. Memang tidak percuma kau mendirikan suatu perguruan besar dengan anggota-anggotanya yang hebat macam putramu. Terima kasih Resi Godapati. Jikalau penyambutan kami terhadap Kisana kurang baik, mohon dimaafkan. Ha 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 ha
Jadi betul rupanya aku telah sampai di kaki Gunung Merapi, tempat peresmian berdirinya perguruan Kaliwangi. Kakek Cawat Kila, akhirnya kau sampai juga. Kau ya yang bernama Brajaguna, bergelar Dewa Pedang. Tampangmu seperti manusia biasa. Bahkan mirip kunyuk. Mengapa kau pakai gelar dewa? Apakah kau punya keturunan? Atau tisan dewa? Bangka, kau cabut ucapanmu itu. Ya. Hei monyet, aku tidak ada urusan dengan kalian. Bangsat, iblis keparat. Ayo angkat. Bagus, bagus. Anaknya juga ingin mencari mampus. Jika masih ada anak-anak yang lain, silakan, biar ku bikin mampus. Alah. Hai. Orang tua Dajjal. Yat. 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 Apakah ini peraturan perguruan Kaliwangi? Main keroyok, tiga lawan satu. Sungguh memalukan. Orang gila. Untuk manusia semacam kau tidak perlu pakai aturan segala. Nanti lain waktu kita mandi lagi di sini. Iya, ayo. Kalau biru. Aduh, cantik-cantik. Lulus lagi. Hei! Siapa kalian? Berani kurang ajar ya?
Apa yang telah dikerjakan oleh si kuku iblis, yaitu kejahatan yang telah membunuhnya. Cawat gila, bukan aku. Setiap manusia semacam dia akan menerima ganjaran seperti itu. Kau pandai bicara, tapi apakah kau tahu jalan ke neraka? Ya. Tahan. Kamu akan lebih buruk daripada putramu. Pertarungan bakal seru. Kita lihat. Kelihatannya ketua perguruan tidak bakal sanggup menghadapi lawannya dalam puluhan jurus. Iya, iya. Sukar dijejaki memang. Tingginya ilmu cawat gila. Tak ada tandingannya. Hentikan! Setan kesasar! Siapa mereka? Kurang ajar! Monyet gila! Mulutmu terlalu murah menghina. Siapa kalian? Mau ikut campur sanku, ha? Kami adalah iblis-iblis pencabut sukma. Kau dengar itu? Kalah hijau. Manusia-manusia keparat. Kenapa diam? Telah lama aku mendengar kehebatan kalian dalam dunia persilatan. Aku hormati kalian. Tapi sebagai golongan hitam jahat, berhati iblis, aku tidak suka pada kalian. Kuharap kalian mau meninggalkan tempat ini. Hei, apa kau tahu bahwa kau juga bakal mampus di sini? Kecuali kalau kau dan seluruh yang ada di sini mau mengikuti kami, mau berlutut, dan mau masuk ke perguruan kami, perguruan Lembah Tengkorak. Manusia-manusia macam kami
tidak akan mau berlutut dan sudi bersujud terhadap kalian. Apalagi sampai masuk ke dalam perguruan Durjana. Kalau kalian mencari anggota, carilah ke neraka. Akhirnya kau muncul juga, monyet putih yang bergelar 10 jari malaikat. Kebenaran akan selalu muncul untuk memusnahkan kejahatan. Kami atas nama Dewi Kalahijo, kami bersedia mengampunimu kalau kau mau masuk ke dalam perguruan kami. Perempuan iblis. Perempuan iblis. Perempuan-perempuan iblis. Aku tidak suka bertarung dengan lawan wajah-wajah di balik topeng. Aku akan periksa dulu wajah-wajah kalian. Setan alas, terima kematianmu. Ya. Hey!
Tala merah. Tala merah. Ayo coba kita bawa. Maju. Sekarang coba perlihatkan kehebatanmu, manusia-manusia Dajjal. Kalian telah melakukan tugas dengan baik. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Baik guru, baik guru. Pekerjaan siapa ini? Apa setan-setan dari atas neraka pada Edan? Pekerjaan siapa ini? Apa setan-setan dari atas neraka pada turun dan mengamuk semua? Edan. Hei, pemuda gila. Siapa kau? Melihat pada tubuhmu, kau tentunya gadis muda belia. Tapi melihat parasmu, seharusnya aku yang bertanya, siapa kau? Manusia sinting. Sebaiknya kau cepat angkat kaki dari sini. Aku muak melihatmu. Jangan kelewat menghina. Coba kau berkaca di kali itu. Pasti kau akan lebih muak memandang wajahmu sendiri daripada memandang wajahku.
Pemuda keblinger. Berani kau menghina guruku? Terima kematianmu. Loh. Tahan. Nah, begitu. Sabar dulu ya. Jadi perempuan berbaju hijau ini gurumu. Pantas. Memang cocok sekali. Dan kalian penyebab semua kematian orang-orang di sini. Pemuda otak miring. Sebaiknya cepat berlutut. Nanti ku ampuni dosamu. Dosa apa yang telah aku buat? Kalau aku katakan wajah kalian memang buruk, itu kenyataan. Kenapa mesti marah? Jangan bicara ngaco. Kalau kau sudah lihat mayat-mayat itu, sudah cukup untuk tidak berbicara seenaknya. Kala hijau, kasihan istri dewa pedang jadi begini. Mukamu ditutupi tengkorak dan berbaju hijau. Pastilah kau Dewi Kala Hijau, penyebab segala keganasan dan kebiadaban di sini. Jika mengetahui siapa aku, kenapa tidak cepat berlutut minta ampun, lalu angkat kaki dari sini? Kalau tidak, kau harus cepat masuk ke dalam perguruan kami. Asal kau tahu siapa aku, kau harus cepat menentukan pilihanmu. Cepat berlutut. Cepat. Kalau tidak, pergi dari sini. Perlu apa berlutut? Kau bukan raja. Laki-laki tak pernah berlutut pada perempuan. Tapi sebaliknya, perempuanlah yang harus berlutut pada laki-laki. Apalagi perempuan jelek macam kau. Tak cocol kowe. Kahitan, serang dia. Pemuda gila, siapa kau sebenarnya? Mau tahu namaku?
Ayo. Beberapa hari ini, sejak kepergian Kala Kuning dengan si jaring hantu, guru kelihatannya sangat gelisah dan sering melamun. Iya, karena dia ingin sekali menghancurkan pemuda keparat itu. Kelihatannya bukan begitu, Hitam. Seperti... seperti... guru jatuh cinta pada pemuda itu. Hei, Biru, hati-hati mulutmu. Jangan bicara sembarangan. Guru. Kala Hitam, kalau sampai hari ini juga Kala Kuning belum kembali dan membawa berita tentang si pemuda pendekar 212 itu, maka kalian berdua kami tugaskan untuk menyusulnya. Guru. Duduk. Mana si jaring hantu? Kalian berhasil menemui pemuda itu. Kenapa diam? Jadi si jaring hantu berhasil menangkapnya. Kuning. Hai, si kamu aneh sekali. Cepat katakan, mana si jaring hantu? Si jaring hantu tewas dengan pemuda itu, guru. Aku kemudian menghadapi pemuda itu. Namun, tiga jurus saja, aku terdesak. Dan aku terpaksa melarikan diri. Bohong! Hmm.
Aku lihat banyak perubahan dalam sikapmu. Mengapa? Tidak. Tidak ada perubahan apa-apa, Guru. Jangan dusta. Jangan menipu gurumu dan jangan menipu dirimu sendiri. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak terjadi apa-apa, Guru. Jangan ingkar. Aku tahu siapa dirimu. Angkat mukamu. Pandang mataku. Waktu aku mencoba melarikan diri. Tapi cepat sekali punggungku kena totokan. Hingga kaku dan tidak bisa bergerak. Kukira pemuda itu akan membunuhku. Ternyata tidak. Lalu? Dia bicara panjang lebar. Dan menasihati aku. Agar aku kembali ke jalan yang benar. Hanya itu yang terjadi. Hanya itu saja yang terjadi. Jangan diam macam orang tuli atau bisu. Jawab! Tidak. Tidak itu saja. Aku apa? Mohon maaf, Guru. Aku tertarik pada pemuda itu. Hah? Kau jatuh cinta kepadanya? Iya. Dasar keparat. Disuruh meringkus bungsu. Malah bercinta-cintaan. Apa yang kalian lakukan? Hah? Apa? Tidak ada, Guru. Bohong. Jika tidak mengaku, maka ajalmu sampai di sini. Dia memeluk dan menciumku. Benar-benar gila. Gila! Dan kau diam saja. Hah? Dia bicara apa saja padamu? Dia bilang akan datang ke sini untuk menggagalkan maksud pendirian perguruan Lembah Tengkorak. Hah? Dan membunuh guru. Dan membunuhku. Bila aku tidak kembali ke jalan yang benar. Kalakuning, dengar. Bila kelak peresmian perguruan telah berlangsung, kau akan mendapat hukuman berat dariku.
Akhirnya kau datang juga, pendekar muda. Mari masuk. Silakan duduk. Apakah wajahku seburuk yang kau sangka? Tidak. Tidak. Tapi untuk apa para secantik ini? Kalau hatimu lebih jahat dari hati iblis. Wiro, saat ini aku hanya punya waktu sedikit. Sebentar lagi aku akan keluar untuk meresmikan berdirinya perguruan Mbah Tengkorak. Kuharap kau mau masuk ke dalam perguruan kami. Kau masih saja bermimpi dengan perguruanmu, Dewi Kala Hijau. Kau mau kan? Dan aku, sekali aku bilang tidak, tetap tidak. Kedatanganku justru hendak menghancurkan perguruan ini. Wiro, turutilah permintaanku. Mari kita pimpin bersama perguruan Lembah Tengkorak ini. Kau akan kuberikan kedudukan sebagai ketua perguruan, dan aku jadi milikmu. Aku akan mematuhi apa saja yang kau inginkan dariku. Kita hidup bersama dan bahagia. Tidak, kau mimpi, Dewi. Aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Perempuan hina, jangan coba menipu aku. Siapa yang menipumu, Wiro? Wiro, jangan pergi. Wiro. Perempuan iblis, cepat lepaskan totokanmu ini. Manusia goblok, tolong rasakan sekarang. Selesai acara peresmian, aku akan tunjukkan kepadamu cara mampus yang paling hebat. Terima kasih.
Kala Hijau, laku ketua perguruan Lembah Tengkorak, menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudi hadir menyaksikan dengan resmi berdirinya perguruan Lembah Tengkorak. Perguruan ini mempunyai maksud besar, yaitu menyatukan seluruh tokoh silat dan perguruan persilatan di dunia ini untuk menjadi satu dalam perguruan kami. Kami tidak memaksa siapa-siapa untuk masuk ke dalam perguruan kami. Tapi jika kalian semua bersedia hadir di sini, berarti kalian telah menyatakan diri masuk ke dalam perguruan Lembah Tengkorak. Untuk ini, kuharap kalian semua berdiri dan datang berlutut untuk mengangkat sumpah sebagai anggota perguruan Lembah Tengkorak. Saudara-saudara sekalian, kalian jangan tertipu oleh manusia-manusia tengkorak yang berhati iblis ini. Pahat tiga racun, cepat bereskan pengacau itu. Ayo. Kurang ajar. Ayo, serang dia. Kenapa kau tolak aku? Jangan banyak bicara. Ayo ikut aku. Ya.
Ya! Hentikan! Dewi Gerudong Biru, namamu memang besar dan hebat. Tapi ada urusan apa kau mengatur di sini? Hah? Hai iblis betina, aku datang ke sini untuk menghancurkan rencana terkutukmu itu, manusia tengkorak. Yang ajar. Hitam, biru, maju. Gini. Pemuda laknat, bagaimana kau bisa keluar? Dewi Kalahijau, mulai hari ini aku bukan muridmu lagi. Murid kualat, pasti kau yang melepaskan pemuda itu. Sekarang kau harus mampus di tanganku. Biro.